Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, kali ini dapat pasien motor vario lama. Kita coba. Mohon maaf, ini bongkarnya enggak saya rekam. Nanti kasihan teman-teman, ngabisin kuota. Karena double starternya groundnya diatur dalam CDI dan CDI-nya komponennya ada yang lemah, maka tidak ngonek 100%. Jadi ya kalau di starter cuman cek. Kita ambil kabel kuning garis hijau, kita keluarkan dari soket, lalu soket kita kembalikan. Goyang. Kayak menceng enggak. Gini ya teman-teman. Jangan ragu teman-teman, kita potong kabel kecil kuning sama merah, langsung saja kita potong. Lek. Kita sambungkan kabel kuning sama kabel kuning garis hijau. Biar kuat, kita solder ya teman-teman. Kita solder. Nanti jangan lupa diisolasi ya teman-teman. Lalu kabel merah kita hubungkan ke ground atau body. Terserah mau ditempel di main aki bisa. Kalau saya biasanya saya baut dengan kiprok. Setelah kabel merah dikasih sekun, biasanya saya bautnya sama kiprok, dibaut sama kiprok. Nah, seperti ini. Lalu kita coba ya teman-teman.
Jangan lupa subscribe ya teman-teman, biar jadi semangat buat upload video-video yang lebih bermanfaat buat teman-teman. Klik loncengnya juga supaya teman-teman dapat notifikasi yang pertama saat video kami upload. Ini cara pasangnya, nggak saya rekam teman-teman. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.